nama saya Dewi Jun, ada yang lebih dikenal dengan nama Dewi. Sore hari ini kita akan menceritakan tentang masa lalu saya. Masa lalu. Hey, stop stop. Pada zaman dahulu. Kenapa sih? Punya panjang sekali. Ih, ya maaf tak. Kebiasaan nyanyi di kamar mandi. Lanjut, Pater. Jadi begindang. Halo, Mas Bro. Kenalin nih, nama gue Terry. Gue anak yang paling jenius dan paling kece di sekolah ini. Gak ada yang bisa nandingin kejeniusan dan kekejian gue. Ha, 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 ha. Yuta sana pergi sana. Bus, ya bus, bus. Ternyata bapak ini kemari banyak cewek ya? Oh ya jelas. Pak, bagaimana selanjutnya? Arista, dapatnya sembuh. Kenapa aku selalu salah? Kenapa aku tidak bisa bebas seperti mereka? I need the freedom. Gak boleh takut. Bapak berani sekali malam-malam ke tempat yang sepi. Ya aslinya sih bapak takut. Oh, terus apa yang bapak lakukan di situ? Tempat ini menyeramkan, menakutkan. Takut. Siapa kalian? Kalian membuatku takut dan nafas kalian juga bau. Kamu adalah asisten Duku. Halo Terry, sudah kuduga kamu akan datang. Bagaimana kau bisa tahu namaku? Itu? Itu insting saya.
Oke. Gak kamu minum. Saya tidak mau minum itu. Itu darah. It's jam. Ini cuma Fanta. Silakan, silakan, silakan. Banyak orang yang ingin melihat masa depannya, tapi mentalnya tidak kuat. Aku harap mentalmu kuat. Aku harap mentalmu kuat. Saya tidak sabar untuk melihat masa depan saya. Kalau saya akan sukses, jadi saya bisa istirahat dari sekarang. Saya boleh tanya, mengapa Anda ingin melihat masa depan? Karena saya juga masa depan saya itu pasti sukses. Masalah ini. Masa depanmu sudah mulai terlihat. Suram. Suram. Oh no. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tenang. Saya punya cara agar masa depanmu lebih baik daripada yang di sini. Tapi kok baik ya di situ? Banyak kan kopi kayaknya. Bapak. Oh, bapak ora popo, ora popo. Maksud Abi, aku pun tak bisa. Teh. Teh manis ada, teh pahit ada, teh tarik ada, teh dorong ada, teh panas ada. Es teh panas pun ada. Bapak tidak dengerin Abinya. Opsi yang masuk neraka tambah dituluman kok Abi. Ais. Bapak bingung. Sudah, lanjut aja. Apa kamu lihat? Yo, tidak apa-apa. Kamu kelihatan ganteng banget hari ini. Terima kasih, nak. Apa kamu udah lihat? Apa-apa? Khusus, sana-sana. Khusus. Ya udah. Alah. Khusus yang panis. Thank you.
Benar enggak ya? Waalaikumsalam. Wes sale, sate bener. Oh iya. Ada kepentingan apa kamu? Wah, jadi begintang. Ah, bagus sekali. Belum, saya belum ngomong. Wah, jadi begini saya. Jadi begitu. Ya, super bagus sekali ya. Saya ini punya solusinya. Yang pertama, janganlah mudah percaya orang lain. Dan yang kedua adalah, meskipun apa yang dikatakan dukun itu benar, takdir bisa dirubah oleh tangan manusia, caranya dengan berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Ya, jadi kata kuncinya kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi begitu, Pak. Oh ya udah, saya mengerti. Oh, terima kasih Pak. Pak Maria Teguh, Pak Maria Tegar. Kata Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aha. Sejak saat itu, saya merubah sikap dan sifat saya. Saya menjadi lebih terbuka dengan kalian di sore hari ini yang cerah. Hei, kalian itu ya, diceritain malah tidur. Surprise!